Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadat pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengikuti warta pelayanan. Himbauan khusus. Jemaat diminta untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan serta sedapat mungkin menghindari tempat-tempat keramaian. Apabila keluar rumah, hendak mematuhi peraturan pemerintah, yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. 2. Baptisan Kudus. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa pada hari ini, pada kebaktian utama kedua, pukul 9, dilakukan pelayanan baptisan kudus bagi 9 anak. 3. Pemberkatan nikah. Berdasarkan surat dari Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang, bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah antara A. Saudara Elifas Nenotek dengan Saudari Noldina Minan Daumanu pada hari ini, Selasa 17 November 2020 pukul 15.00 WITA. Ibadah pemberkatan nikah dipimpin oleh Bapak Pendeta Roni Stephen Runtu MTH. Percakapan dan pengembalaan diatur sebagai berikut. Percakapan pranikah bersama kedua calon mempelai telah dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 13 dan 14 November 2020 pukul 10 WITA bertempat di ruang ketua majelis jemaat. Pengembalaan bagi calon mempelai, orang tua dan saksi telah dilaksanakan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 16.00 WITA bertempat di ruang kebaktian Gereja Kaisarea. B. Saudara Sanggar Payon dengan Saudari Rosalina Taek. Pada hari Jumat 27 November 2020 pukul 15.00 WITA. Ibadah pemberkatan nikah dipimpin oleh Mama Pendeta Mike Amo Dok Mbuik SMTH. Percakapan dan penggembalaan diatur sebagai berikut. Percakapan pranikah bersama kedua calon mempelai akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 November 2020 pukul 10.00 WITA bertempat di ruang ketua dua majelis jemaat. Pengembalaan bagi calon mempelai, orang tua dan saksi akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 November 2020 pukul 10.00 WITA bertempat di ruang kebaktian gereja. Kepada pasangan nikah dan keluarga diminta untuk menginformasikan kepada keluarga dan para undangan yang ikut ibadat pemberkatan nikah di gereja wajib mengikuti protokol kesehatan, terutama memakai masker, dan jemaat yang hadir wajib duduk di kursi yang sudah ditentukan serta tidak makan dan minum di dalam ruang ibadah. Kepada pasangan nikah dimohon untuk berdiri. Terima kasih. 4. Pemberitahuan dari UPP Katekesasi. Pembelajaran Katekesasi reguler Minggu 15 November 2020 dan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Mike A.M. Modok Mbuik SMTH. Jadwal Sekolah Minggu PAR Wilayah 1 terdiri dari Rayon Kanaan, Hermon, Betania, bertempat di Blok D nomor 81,
rumah Kak Eci. Wilayah 2 terdiri dari rayon Golgota, Yegar Sahaduta, Blok I nomor 47 di rumah Kak Kesia Wilis. Wilayah 3 dan 6 terdiri dari rayon Galilea dan Firdaus, Blok Z nomor 1 tempat ibadahnya. Dan wilayah 4 rayon Elroy, tempat belakang masjid BTN rumah Kak Ambu. Wilayah 5 terdiri dari rayon Sion dan Yeriko, bertempat di belakang pasar tani rumah Kak Paul Amalo. Pemberitahuan tentang ibadah rumah tangga dan ibadah kategorial diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah rumah tangga dan ibadah kategorial akan berakhir di tanggal 14 Desember 2020. Sedangkan pelayanan ibadah pemberkatan nikah terakhir pada minggu pertama Desember 2020. Warta pelayanan lengkap beserta laporan keuangan rutin dan pembangunan setiap minggu disampaikan melalui WA kepada rayon untuk diteruskan kepada jemaat rayon masing-masing. Demikian warta pelayanan minggu 15 November 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Mama, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Aku merasa perih menatap buana yang kering gersang, sumber air bersih menipis dan semakin sulit diperoleh. Embun yang menyegarkan tidak lagi nampak di pagi hari, tanaman meranggas bukan karena musim gugur, namun karena dahaga yang berkepanjangan. Bumi kering kerontang, menderita seperti perempuan hamil yang terkuras air ketubannya sebelum waktunya melahirkan. Udara serasa berat terhimpit di antara polusi yang diakibatkan oleh berbagai kemajuan teknologi yang ada. Napas sesak, terengah-engah, mencari kesegaran demi mempertahankan hidup di tengah pandemi COVID-19 yang kini melanda dunia. Laut dan tanah tidak lagi dapat memberikan hasil yang baik dan bermutu. Sampah-sampah plastik berserakan memenuhi perut bumi. Alam dieksploitasi seperti tubuh yang dijarah tanpa hati nurani. Mendengar rintihan bumi dan alam, marilah kita berdiri untuk memasuki ibadah sebagai tanda kesadaran kita terhadap dosa, merusak alam ciptaan, dan pengabaian terhadap jasmani kita sebagai ciptaan Tuhan. Bapak Mama, jemaat yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat PKJ 53 ayat 1, Hai puji namanya.
Dipersilakan untuk duduk kembali. Belum. Tetap dalam keadaan berdiri. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Bagian firman Tuhan yang membimbing kita di dalam kebaktian hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian firman Tuhan yang membimbing kita saat ini. Saudara, kita masih diberikan kesempatan untuk membawa hidup kita, pergumulan kita, bahkan dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Karena itu, saat ini saya mengajak kita semua untuk merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan kita, teristimewa kesalahan kita yang tidak ikut beserta Allah dalam merawat lingkungan ini. Saudara-saudara, tanah air, udara, dan semua sumber daya alam lainnya adalah buatan tangan Allah yang maha sempurna. Namun keserakahan manusia telah merusak dan mencemarinya. Kekeringan, banjir, pencemaran air, dan bencana lainnya sulit untuk dihindari. Karena itu marilah kita hening sejenak, merenung dosa dan salah kita terhadap alam ini, dan meminta pengampunan dari Tuhan. Kita ada dalam saat teduh. Ya Tuhan, kepada-Mu kami mengaku bahwa karena kelalaian dan keserakahan kami telah mencari air, mencemari air, dan merusak alam ciptaan-Mu. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang mengaku dosa kita dengan jujur dan ikhlas di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terbaca dari Roma 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan.
pujian Mazmur. Bapak Mama jemaat Tuhan yang berada di dalam gereja ini maupun yang berada di rumah masing-masing, marilah kita berdiri dan mengungkapkan pujian dari Mazmur 125 secara berbalasan dengan berkata demikian. Nyanyian Siarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya yang saat ini sementara beribadah di rumah masing-masing dan yang saat ini beribadah di rumah Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 16 dan 7 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 16 dan 7 ayat 1. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, ketika kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati itu dengan penuh ungkapan syukur. Kami telah memuji-muji serta membesarkan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu yang akan disampaikan oleh Mama Pendeta tentang firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami semua. Karena itu Tuhan, siapkanlah hati kami supaya ketika firman ditaburkan, kami semua boleh mendapatkannya dan boleh bersuka cita karena Tuhan ada di dalamnya. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 7 ayat 1. Di bawah perikop, jangan ada lagi noda kekafiran. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu. Kalau menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku. Laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan.
yang maha kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikian sabda Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang ada di rumah yang sementara mengikuti kebaktian saat ini dan kita semua yang ada, selamat hari Minggu dan shalom. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, kita pernah mendengar firman Tuhan yang berkata kepada kita lewat Kejadian 1 ayat yang ke-31 mengatakan, maka Allah melihat semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Nah, saudara-saudara, bunyi firman Tuhan ini mau menjelaskan kepada kita bahwa apa yang Tuhan Allah ciptakan, apa yang Tuhan Allah kerjakan itu sangat baik, bahkan dikatakan sempurna. Lebih dari itu, kesempurnaan itulah yang menjawab kebutuhan kita manusia. Kita sekarang masih ada dalam bulan lingkungan hidup. Nah, sampai hari ini kehidupan jasmani kita justru bergantung pada apa yang Tuhan ciptakan. Fisik kita manusia, ya, fisik yang sehat, sebagian besar itu tergantung dari apa yang kita kelola, apa yang kita makan. Tetapi tentunya juga bergantung dari lingkungan sekitar kita, yakni lingkungan yang sehat tentunya. Nah, karena walaupun saudara-saudara semua yang Allah ciptakan itu baik, tetapi tanpa kita manusia ini menciptakan lingkungan yang sehat, akan mempengaruhi kesehatan kita juga. Kalau kita makan yang memenuhi standar gizi, tetapi sekitar kita kotor, bagaimana? Karena itu saudara-saudara, Tuhan Allah menciptakan semua yang baik, dan Tuhan Allah menganugerahkan kepada kita semua yang baik itu. Dan Tuhan Allah sendiri yang mengatakan bahwa segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Itu Allah sendiri yang mengatakan. Walaupun demikian saudara-saudara, Allah menghendaki agar semua yang baik yang Allah persembahkan kepada kita, semua yang baik itu harus dijaga, harus dipertahankan, harus dirawat. Karena Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola, memanfaatkan tanpa mengotori, tanpa merusak. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, berdasarkan pembacaan firman Tuhan hari ini 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 7 ayat yang pertama, maka tema yang diberikan kepada kita adalah perilaku kita adalah ibadah kita. Artinya semua yang baik yang kita lakukan itu menunjukkan ibadah kita kepada Allah. Bapak Mama, saudara-saudara, kota Korintus itu kota yang sangat luas sekali, kota yang besar. Dan penduduknya yang sangat padat dan majemuk karena terdiri dari banyak suku bangsa. Karena itu banyak budaya juga yang ada di Korintus. Maka banyak pula aliran kepercayaan yang ada di sana. Ada mereka yang sudah betul-betul menjadi orang percaya kepada Tuhan. Tetapi ada sebagian besar mereka yang masih mendewakan patung-patung yang ada di kuil-kuil penyembahan. Sampai pada gaya hidup mereka juga macam-macam karena mereka sudah berbaur.
Mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain sehingga hampir tidak ada lagi istilah haram dan halal. Semua haram habis. Karena semua hampir di dalam gaya hidup yang sama, tidak beda. Jadi mereka sudah melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang bukan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, orang-orang percaya di Korintus, mereka hidup dan berkembang di dalam gaya hidup seperti itu, di tengah-tengah keadaan seperti itu. Sehingga kebanyakan mereka sudah terkontaminasi dengan gaya hidup yang tidak lagi Kristiani. Itulah salah satu hal yang menjadi alasan kenapa Paulus bersurat kepada mereka di sana. Salah satu alasan Paulus. Bukan karena Paulus merasa bahwa dia orang yang lebih baik dari mereka. Bukan Paulus merasa dia itu orang benar dan orang-orang Korintus itu orang berdosa, ya. Tidak seperti itu. Tetapi semata-mata karena rasa cinta Paulus yang tidak mau untuk mereka jatuh ke dalam pencobaan. Paulus menasihatkan mereka untuk harus keluar dari keadaan seperti itu. Harus memisahkan diri dari tengah-tengah mereka. Supaya mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Mereka harus keluar dari cara hidup seperti itu, lalu memisahkan diri. Keluar dan memisahkan diri dari situasi yang buruk. Dan mereka harus berusaha untuk lebih mendekat kepada Allah. Mereka harus membangun persekutuan dengan Allah. Mereka harus hidup hanya dalam penyembahan kepada Allah. Hidup hanya dalam kehendak Allah. Supaya saudara-saudara di dalamnya, mereka bisa membangun relasi sebagai manusia dan Tuhan, sebagai ciptaan dan sebagai pencipta. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, bagi orang Korintus itu, pada masa itu, untuk menjaga diri supaya hidup tidak tercela, itu satu tantangan yang besar bagi mereka. Karena mereka sudah lama bergabung dalam gaya hidup seperti itu. Tantangan besar. Bisa keluar atau tidak. Karena itu Paulus menghimbau untuk mereka harus ada dalam kehidupan yang damai dengan Allah. Harus ada pendamaian antara mereka dengan Allah. Sehingga sesuatu yang sudah menodai kehidupan mereka itu harus disingkirkan. Mereka harus melepaskan semua yang tidak sejalan dengan kehendak Allah, baru mereka bisa disebut sebagai anak Allah dan Allah bisa disebut sebagai Bapa mereka. Saudara-saudara, nasihat keras dari Paulus untuk mereka memisahkan diri dari lingkungan seperti itu. Karena tubuh orang percaya ini adalah rumah Allah. Tubuh orang percaya rumah Allah. Tempat roh Allah berdiam di dalamnya. Dan roh Allah tidak bisa hidup bersama-sama atau roh Allah tidak bisa dipersatukan dengan roh-roh yang lain. Roh Kudus itu tidak mungkin mau berdiam di dalam diri orang yang memberi hidupnya untuk kejahatan. Termasuk salah satu kejahatan yang kita lupa, yaitu pencemaran terhadap lingkungan yang mungkin sekian lama kita anggap itu tidak apa-apa, tidak ada dosa. Kita bilang kestengah sahalaman kotor sunyi apa-apa, tetapi ternyata Alkitab mau mengatakan kepada kita itu kita membuat pencemaran dalam lingkungan itu juga dosa. Saudara-saudara, tadi kita sudah minta ampun toh lewat pengakuan dosa. Bahwa pencemaran, kita sudah mencemari air, lingkungan, dan seterusnya. Karena itu saudara-saudara, kita manusia, kita orang-orang percaya ciptaan Tuhan, kita harus berani melepaskan diri, harus berani membebaskan diri dari kejahatan apapun, termasuk kejahatan kita terhadap alam semesta. Mencemari, kadang-kadang kita merusak, kita mengabaikan, kita tidak peduli terhadap lingkungan, mau bersih, kosong deh, tidak perlu. Bapak Mama, satu kali saya di pasar, lalu ada bertemu
ibu satu, mungkin dia punya kenalan dengan orang-orang yang jual sayur di pasar. Ini ibu liwat, ibu ini cantik, bersolek, bagus sekali. Ini samping sebelah saya beli sayur di sini, yang samping bilang gini, berdomba supaya satu tegur dengan yang lain, karena mungkin tetangga atau kenalan. Dia bilang gini, mam tua liasa di punggaya, mama di perumah punda dolek, bayangkan. Ini, karena kita mengabaikan lingkungan. Kita dipanggil untuk menata supaya tidak mencemari, supaya Tuhan yang menciptakan itu, dia tidak menyesal. Dia tidak kecewa karena manusia yang mendapat perlakuan yang lebih baik dari segalanya, tetapi tidak bisa mengelola lingkungan. Allah jangan kecewa dengan kita. Perilaku kita selama ini yang tidak menghiraukan ciptaan Allah, itulah yang perlu diubah. Biasa kalau orang-orang membuang sampah tidak karuan, ada orang yang lihat dibilang begini, ini pasti di perumah jadi harbi biru begini nih, ini pasti di perumah jadi ada dolek nih, ini manusia ini pasti di perumah jadi son teratur. Nah ini penilaian terhadap perilaku seseorang, apalagi kalau itu sudah menjadi karakter. Karakter ini kadang-kadang susah diubah, saudara-saudara. Susah untuk diubah. Tetapi salah satu tanda orang yang dikuasai oleh Roh Allah, ya salah satu tanda ialah dia merawat dan dia memelihara lingkungan. Saudara-saudara, kita manusia, kita ini ciptaan Allah yang paling mulia. Kita ciptaan Allah yang paling unik. Kenapa saya bilang begitu, saudara-saudara? Karena hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Atau ada orang yang muka sama dengan kotong? Ada ciptaan lain yang muka sama dengan kotong. Coba mama kasih tahu ke kotong. Lihat apa yang muka sama dengan kotong atau sama dengan Allah, apa yang segambar dengan Allah. Orang hutan juga dia memang kadang-kadang dia seperti manusia. Tetapi kotong lihat orang hutan juga kotong sangat suka. Tidak ada yang segambar dengan Allah selain kita manusia. Keunikan kita yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah hanya manusia, hanya kita yang diberikan kuasa untuk mengelola, untuk merawat, untuk menguasai alam ini. Tuhan tidak perintah ular kok kuasai kita, tidak. Ular kuasai kita berarti kita habis. Harimau kah apa? Tidak. Kita. Sehingga Allah begitu mencintai kita manusia, maka Yohanes 3 ayat 16 bilang, Tuhan kasih dia punya anak supaya kita ini tidak binasa. Singkatnya. Dan karena dia mencintai kita, dia mencintai lingkungan kita yang dia ciptakan, saudara-saudara, maka Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, Tuhan selalu berdiam di tengah-tengah kita, di mana juga kita ada. Sehingga tepat sekali, saudara-saudara, kalau kita manusia ini, kita tidak hanya membersihkan diri kita menjadi bersih, bersolek, dan sebagainya, tetapi juga membersihkan diri dari kecemaran. Membersihkan diri dari kejahatan dosa, tetapi juga membersihkan diri dari membersihkan lingkungan sekitar. Karena baik kita manusia maupun alam lingkungan, kita sama-sama diciptakan oleh Allah hanya dalam waktu yang berbeda, hari yang berbeda. Kita semua diciptakan oleh Allah. Jadi karena itu, saudara-saudara, tubuh kita, jiwa kita manusia, kita semua bersih, tetapi lingkungan kita juga harus dibersihkan. Jadi manusia bersih secara rohani, ya, tetapi juga secara jasmani. Begitu. Kalau dikatakan Allah menilai apa yang Ia cipta itu baik, itu bukan sekedar bagus, indah, tetapi bersih. Bersih.
upaya dari saudara dan saya, upaya dari kita semua untuk membersihkan diri dari dosa, maka kita juga harus membersihkan diri secara jasmani, termasuk lingkungan. Itulah yang disebut dengan tindakan iman orang-orang yang percaya, ya, dan itu bentuk kita menghargai karya Tuhan. Karena Paulus, dia menasehati orang Korintus untuk keluar dari kehidupan yang cemar, memisahkan diri dari orang-orang lain yang tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Allah. Karena orang-orang seperti itu, mereka tidak menghargai diri mereka. Tubuh mereka saja mereka tidak hargai. Maka bagaimana kita bisa menghargai lingkungan ciptaan Tuhan kalau tubuh ini sendiri kita tidak hargai? Tubuh ini yang adalah rumah Allah, tempat Allah berdiam, kita tidak hormati, kita tidak hargai. Bagaimana kita bisa menghargai alam sekitar? Saudara-saudara, memang semua manusia di muka bumi ini tidak ada yang bersih, tidak ada yang luput dari dosa. Karena itu dalam iman kita, kita tahu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Walaupun masih ada sebagian besar dari orang yang belum mau percaya. Karena itu saudara-saudara, manusia ini terbagi atas dua kelompok. Ada orang baik karena dia percaya dan dia melakukan kehendak Allah, tetapi ada orang yang jahat. Mereka yang percaya adalah anak Allah, dan Alkitab katakan yang tidak percaya bukan anak Allah. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun kita sudah menjadi anak-anak Allah, tetapi kita masih kembali berperilaku seperti orang-orang yang tidak percaya, itu sama dengan kita belum memisahkan diri dari kejahatan. Kita belum keluar dari kejahatan. Bahkan kalau omong soal kejahatan lingkungan, kejahatan ekologi, begitu banyak orang percaya yang justru menjadi pelopor di dalam kejahatan ekologi. Karena itu saudara-saudara, kita orang percaya perlu menjaga kekudusan hidup kita, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kebersihan di sekitar kita, keindahan di sekitar kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya memanfaatkan alam ini saja demi kepentingan pribadi kita sesaat, tetapi kita harus ingat untuk menjaga itu demi kepentingan generasi-generasi kita ke depan. Sebab jangan sampai kita pun anak cucu ada, tetapi pohon sudah tidak ada, panasnya yang banyak, yang besar, air juga mulai mengalami kekeringan karena kesalahan dari nenek moyang, dari kita, orang tua mereka. Itu salah satu termasuk dosa nenek moyang itu juga, Bapak Mama, Saudara-saudara. Karena saudara-saudara, bukan hanya tubuh kita yang menjadi tempat Allah berdiam. Alam pun menunjukkan bahwa di dalam mereka, di dalam alam, Allah sementara berdiam juga di sana. Dan karena Allah berdiam dan berkarya, maka sampai saat ini kebutuhan kita ini masih terjawab. Karena Allah ada berkarya di dalam alam, sehingga alam menjawab semua yang kita butuhkan. Kalau Tuhan Allah tidak ada lagi dalam alam semesta, maka mati semua. Tetapi Allah ada, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita masih bisa makan, minum, masih ada beras, masih ada jagung, masih ada sayur, masih ada hewan, masih ada ikan di laut. Allah ada di sekitar kita di dalam alam lingkungan ini untuk berkarya. Karena itu minggu lalu yang saya bilang, kotong tanam, kosong dirawat, sone siram, kotong harus perintah Allah yang siram, kok begitu. Allah sudah berkarya untuk kita. Nah, pesan firman Tuhan ini perlu diteruskan juga kepada anak-anak kita yang kita baptis hari ini. Lewat pendampingan, lewat bimbingan kita ketika mereka bertumbuh. Anak-anak ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mereka tidak hanya membutuhkan makanan yang sehat saja, tetapi mereka juga membutuhkan lingkungan yang sehat. Bapak Mama kasih mereka semua makanan standar gizi, kasih susu Morinaga, susu ini dan itu, tetapi mereka hidup dalam lingkungan yang kotor, mereka tidak sehat. Ada yang bilang gini, kok itu anak dong apa yang ini, anak dong apa yang sonde
terkabul, semua dikasih, kok sakit-sakit terus? Ya bisa saja karena lingkungan yang tidak sehat. Karena lingkungan yang tidak sehat. Karena saudara-saudara, perilaku hidup yang bersih, perilaku hidup kita yang sehat adalah etika hidup kita orang percaya. Etika hidup orang percaya harus seperti itu. Dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani itu juga adalah buah atau bukti dari iman orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, teristimewa Bapak Ani, Mama Ani, dan orang tua dari anak-anak, kita orang tua bertanggung jawab terhadap kesehatan jasmani dan rohani kita, tetapi kita juga bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Perilaku hidup kita yang bersih adalah ibadah kita. Itu kata tema kita. Karena firman Tuhan hari ini berbicara tentang pencemaran jasmani maupun pencemaran rohani. Mengajar anak untuk menghargai ciptaan Tuhan, mengajar anak untuk membersihkan lingkungan, itu mulai dari saat sekarang, dari kecil. Jika anak membuang sampah, papa mama harus kasih tahu, ini tempat sampah, jangan buang di situ. Satu ilustrasi yang saya cari kemarin untuk kita saat ini. Ada satu orang, satu bapak, ayah ya, dia jalan, dia taruh tangan di belakang begini. Ini anak juga dia taruh tangan di belakang. Ketika dia garuk, bapak pegang kepala atau garuk kepala begini, ini anak juga dia angkat tangan, dia taruh di kepala. Ketika bapak itu berhenti, tiba-tiba ini anak juga berhenti. Nah itu yang saya bilang kemarin. Bahasa tubuh kita sudah mendidik anak-anak kita. Kalau kita buang sampah sembarang, dia juga buang sampah sembarang. Bapak mama tahu ada anak orang tua yang isap rokok. Dia simpan, dia punya puntung rokok di situ. Nanti besok-besok satu dua waktu ini anak laki-laki akan datang, dia taruh juga di mulut, dia pangkok kaki seperti dia pembapa pangkok kaki kerman. Dia bikin begitu. Karena itu yang diperlakukan tiap hari. Contoh yang dia lihat dari ayahnya. Bapak tua ambilin puntung rokok, kok duduk isap, anak kecil. Nah itu saudara-saudara, kadang-kadang kita orang tua, kita hanya mengajar anak tentang Tuhan Allah itu maha kasih, Tuhan Allah itu begini, begitu, dan seterusnya. Bahkan ada orang tua, lu jangan marah, lu jangan nakal, Tuhan Allah pukul lu. Tuhan Allah sudah jadi penjahat lah. Tuhan Allah akan marah lu. Tuhan Allah sudah jadi pemarah. Kenapa kita bilang, jangan begitu, Tuhan tidak mau kita begitu, harus begini. Ada yang bilang Tuhan Allah datang ke potong lu pun tangan. Tuhan Allah jadi pembunuh. Itu. Jadi kita mengajar anak tentang Allah, tetapi tidak mengajar anak, tidak mengajar mereka tentang juga karya ciptaan Allah yang harus dihargai. Karena itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak kalau disumulai belasan tahun, kalau di pembapa ada punya senapang apa? Senapang angin. Dia juga ambil kok, dia tembak-tembak ini burung dong di atas pohon. Ada yang sonde punya, dia bikin ketepel, dia fiti burung. Ada yang fiti orang tetangga punya ayam. Karena dia tidak menghargai itu, dia tidak diajar untuk menghargai. Ada yang lempar mangga tetangga, mangga tidak rubuh, daun-daun yang rubuh dan mengotori lingkungan tetangga. Kita tidak mengajar mereka. Ada anak-anak kecil yang patah di pemama pembunga, di pemama marah, tegur di pembapa bilang begini, kok biar, kok masih kecil, jadi yang belum tahu, ma. Tetapi dikasih tahu memang bahwa itu bunga, atau itu apa yang kita butuhkan di dalam alam sekitar kita. Jadi bapak mama baptis anak abisnya, jangan hanya ayat ajar dong, ayat-ayat firman, atau suruh dong pergi sekolah minggu, pulang bapak dan mama soalnya evaluasi, lu dengar apa tadi di sekolah minggu, apalagi kita dalam alam lingkungan ini. Kasih tunjuk mereka seperti yang guru-guru TK biasa jalan bawa anak-anak keluar dari mereka punya sekolah. Oh ini bunga ini sayur, ini kita harus begitu juga. Ini sayur, sayur putih, ini untuk tubuh. Nah bapak mama soalnya ajar ini anak alergi dengan sayur. Ada anak-anak yang orang tuanya mengeluh toh, makan ikan, makan daging mau, makan sayur sendiri mau. Karena kita tidak pernah ajar mereka.
bahwa ini sayur butuh, kita butuh, kita pun tubuh butuh, supaya pintar dan seterusnya, supaya sehat, Bapak Mama. Apalagi kalau mereka sudah, kalau Alkitab bilang keluar dari lingkungan, dari pencemaran, pergaulan mereka dengan orang seperti mana yang kita harus lihat. Supaya mereka jangan pulang bawa bahasa-bahasa yang tidak enak yang kita dengar. Nah, saudara-saudara, karena anak-anak kita ini juga adalah anak-anak Allah, maka mereka juga ciptaan Allah yang mulia. Mereka juga segambar dengan Allah. Ingat, mereka juga segambar dengan Allah. Karena itu kata-kata kita, jangan membuat orang yang segambar dengan Allah kita jadikan mereka sebagai hewan, omong ini itu dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita maki dengan bahasa-bahasa, padahal mereka juga segambar dengan Allah. Jangan kita membuat gambar Allah itu pudar di dalam diri anak-anak, tetapi membuat gambar Allah semakin terang di dalam diri anak kita, karena mereka tahu ya, itu yang disebut dengan imago Dei, serupa dengan Allah. Menghargai, menghormati, mengurus dan merawat mereka, karena mereka ini juga hasil karya Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang berada di sini maupun yang mengikuti dari rumah, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya jemput kita semua berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebagaimana sudah disampaikan kepada kita bahwa hari ini kita akan membaptis 9 orang anak-anak kita. Karena itu dengarlah arti baptisan. Kita dibaptiskan dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan dengan nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan bahwa Allah Bapa telah mengadakan suatu perjanjian anugerah dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya yang mewarisi kehidupan yang kekal. Dibaptiskan dengan nama Anak, memeteraikan bahwa Yesus Kristus menyucikan diri dari segala dosa kita. Kita dikuburkan bersamanya ke dalam kematian-Nya, tetapi kemudian dibangkitkan dari antara orang mati dalam kebangkitan-Nya, sehingga kita memperoleh suatu hidup yang baru. Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus, memeteraikan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dengan mengaruniakan suatu hidup baru tiap-tiap hari melalui persekutuan kita dengan Kristus. Dengarlah pengajaran tentang baptisan. Walaupun anak-anak kita tidak memahami baptisan, tetapi janganlah kita lalai membaptiskan mereka. Sebab Allah telah berfirman kepada Abraham, Bapa segala orang percaya, begitu pun kepada kita dan anak-anak kita,
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan itu tak kala dia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus Kristus menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya, meletakkan tangannya ke atas mereka, serta memberkati mereka. Seperti yang disaksikan penginjil Markus, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah sebagai seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sebab itu, anak-anak kecil yang adalah anak-anak Allah dan waris-waris kerajaannya serta perjanjiannya harus dibaptiskan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah titah Allah sebagai tanda dia memetrekan perjanjiannya kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu hendaklah baptisan dipakai untuk maksud itu dan bukan oleh sebab kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Saudara-saudara, sebagai orang tua dan saksi diwajibkan mengajar anak-anakmu dalam hal ini apabila mereka berangsur-angsur menjadi dewasa. Supaya menjadi nyata kehendak hatimu demikian, maka saya menjemput orang tua dan saksi berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan yang berikut ini di hadapan Allah dan jemaatnya. Saya jemput saudara-saudara orang tua dan saksi berdiri. Di kertas, kertas panjang. Dengarlah pertanyaan berikut ini, saudara-saudara. Apakah kamu percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, maka anak-anakmu diterima dalam perjanjiannya, dan sebab itu harus dibaptis? Apakah kamu berjanji akan mendidik mereka di dalam iman kepada Yesus dan dalam ketaatan kepada Dia, setuju dengan Alkitab dan pengakuan iman yang baru-baru kita ikrarkan? Apakah jawabmu, orang tua dan saksi dari Ataria Rasendria Tesla Wenyi? Saksi tidak ada. Ini ada nama saksi di sini. Tidak ikut. Apakah jawabmu, orang tua dan saksi dari anak Indah Gracia Wenyi lalu? Apakah jawabmu, orang tua dan saksi dari anak Cerlodia Gladys Lolang? Apakah jawabmu, orang tua dan saksi dari anak Adriel Kaisariu? Apakah jawabmu, orang tua dan saksi dari anak Jaifer Milito Neno Haifeto? Apakah jawabmu, orang tua dan saksi dari anak Jemarko Ilhansah Neno Haifeto? Apakah jawabmu, orang tua dan saksi dari Prili Eugensia Riwu dan Arka Bintang Yoris Riwu?
Apakah jawabmu orang tua dan saksi dari anak Arvin Dominic Alfio Herewila? Tuhan mendengar pengakuan dan janji dari Bapak Ibu dan saudara-saudara. Atarya Rasendria Tesla Wengi, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Indah Gracia Wengi Lalu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Cirlodia Gladys Lolang, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adriel Kaisariu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Javier Milito Neno Haifeto, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemarko Ilhansyah Neno Haifeto, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Prilly Eugensia Riwu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Arka Bintang Joris Riwu, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Arvin Dominik Alfio Herewila, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan akan menjaga keluar masuk anak-anak ini sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 424. Jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing dan berada di dalam gedung kebaktian ini, kita masuk di dalam persembahan syukur dan pembangunan jemaat. Marilah kita memberikan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, seraya mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang kami rasakan tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami, saat ini kami datang membawa persembahan yang sudah kami siapkan, yang sudah kami berikan, bahkan yang akan kami berikan nanti ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di jemaat kami Gemit Kaisarea. Dan Tuhan mau pakai hidup kami, biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkatilah ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, sumber berkat dan kehidupan kami, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 147 ayat 1, di sini aku bawa. Bersama di rumah, bersama
Jemaat Tuhan, mari kita berteduh dan kita berdoa. Di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan Maha Kudus, Tuhan Pencipta langit dan bumi, Tuhan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karuniamu yang kami alami sepanjang seminggu ini. Kami diberikan kesempatan untuk berkarya, baik di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, tetapi juga di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kami. Dan hari ini ya Tuhan, kami ada di hadirat-Mu dan mengucap syukur untuk semua yang kami alami sepanjang ini. Bapa di sorga, di dalam syukur ini kami kembalikan kehidupan kami, supaya kami semua ada hanya dalam penyertaan kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur bersama orang tua dan para saksi dari 9 orang anak, karena hari ini mereka diberikan kesempatan untuk membawa anak-anak mereka dimeteraikan menjadi milik Kristus. Terima kasih untuk peristiwa besar dan mulia ini ya Bapa. Tetapi ajarlah kami sebagai orang tua dan saksi bahwa tanggung jawab kami tidak selesai dengan baptisan. Tetapi kami justru diberikan tanggung jawab yang lebih besar, lebih banyak, yaitu membawa anak-anak dalam pengenalan akan Tuhan dan semua ciptaan Tuhan yang ada di sekitarnya. Ajarlah kami orang tua untuk tidak berhenti mendidik mereka sesuai dengan kasih dan kehendak Allah. Berikan kepada anak-anak ini bersama orang tua kekuatan, kesehatan, khususnya anak-anak di dalam masa-masa nanti di dalam mereka bertumbuh, berkembang lewat pendidikan orang tua. Tuhan juga menolong mereka sehingga 9 orang anak ini benar-benar mereka dididik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu 9 orang ini juga mereka menjadi anak beriman, anak yang memuliakan Tuhan, anak yang punya masa depan yang baik. Orang tua dan saksi, sekiranya mereka berupaya untuk menjadi teladan bagi anak-anak yang mereka bimbing dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk semua saudara-saudara yang mengalami kebahagiaan dalam seminggu ini. Pertambahan usia pernikahan, pertambahan usia kelahiran. Kami bersyukur dan bersuka cita seraya menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersyukur bersama keluarga Mahulete, keluarga OBJ. Karena dalam kasih dan rencana Tuhan, Tuhan telah memberkati pernikahan kedua anak kekasih, Kak Bobi dan Kak Jenny. Semua berjalan dalam hikmat Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau terus menyertai, kendalikan hidup mereka, kendalikan hati dan rumah tangga mereka, sehingga mereka juga akan menjadi suami istri, menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kami percaya dalam kasih Tuhan, hari-hari ke depan mereka akan menjadi papa dan mama yang baik, karena Tuhan menganugerahkan anak-anak dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik yang di rumah sakit, di rumah masing-masing, khususnya Oma Antarani. Tuhan juga menolong dan memberkati orang tua kekasih ini dalam perawatannya. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan keluarga Parinusa yang mengalami kedukaan karena kepulangan anak kekasih mereka yang sudah dibawa ke Sumba kemarin. Tuhan, Engkau kuatkan dan hiburkan keluarga ini. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati jemaat-Mu yang ada di dalam gedung kebaktian, tetapi juga yang sementara mengikuti di rumah mereka masing-masing lewat live streaming saat ini. Berkati semua saat mereka di dalam hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, suami, istri, orang tua, anak-anak, dan cucu-cucu mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, karena kami masih dalam masa-masa pandemik, COVID-19 semakin merajalela. Kami mohon Tuhan, ajarlah kami menjadi orang yang taat terhadap protokol kesehatan. Ajarlah kami juga untuk tahu menjaga diri. Tetapi Tuhan, lindungilah kami untuk terhindar dari sakit penyakit ini lewat kami menjaga diri kami. Tolong kami Tuhan. Bahkan kami minta kepada-Mu Bapa supaya dengan cara hidup yang sehat Tuhan berkati, dan COVID-19 ini boleh terhindar dari dunia sekitar kami,
NTT, Kota Kupang, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami juga menyerahkan majelis jemaat yang bertugas saat ini, pemandu lagu, organis, tim multimedia dengan semua alat yang mereka pakai dalam penyelenggaraan ibadah ini. Tuhan berkati juga koster, satpam, sekretariat, bahkan semua presbiter di dalam jemaat Kaisaria. Bersama ketiga hamba yang masih Tuhan percayakan, Tuhan memberkati kami semua. Bahkan semua rencana-rencana kami ke depan, rencana-rencana kami di dalam minggu ini yang harus kami lakukan untuk pelayanan kami, bahkan untuk memuliakan Tuhan. Semua acara-acara yang direncanakan dalam tiap-tiap keluarga, Tuhan Engkau juga memberkati. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar, kami akan melanjutkan lagi tugas pelayanan kami, baik itu katekisasi, kebaktian jam 5 sore, Tuhan menolong memberkati. Dan kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami senantiasa berdoa untuk memohon penyertaan Tuhan. Inilah doa kami. Ini harapan dan pergumulan, tetapi juga syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Kita mengakhiri kebaktian ini dengan PKJ 180. Jemaat yang terkasih, pulanglah dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Kasih dan damai dari Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemelihara, melalui Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus dan Juru Selamat, serta penyertaan Roh Kudus Sang Penghibur dan Pemberi Kekuatan, akan selalu hadir dalam kehidupan saudara-saudari sekalian, dan bagi segenap alam semesta, dari saat ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Bapa-bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Pada hitungan ketiga kita sama-sama mengucapkan shalom. 1, 2, 3.